got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my head. What you think? What you think? Halo, berjumpa lagi dengan KSS Karoseri. Dalam video berikut ini, kita akan mereview unit kendaraan kargo deck crane on Isuzu Giga FTR. Tonton videonya sampai selesai ya. Truk kargo crane merupakan kendaraan niaga yang dirancang untuk mengangkut barang dengan dilengkapi dinding pintu pada bagian kiri kanan dan belakang agar barang yang dimuat dalam keadaan aman tidak terjatuh dengan akses pintu yang banyak untuk memudahkan memuat atau menurunkan barang. Dengan dilengkapi alat bantu kren untuk membantu menaikkan atau menurunkan barang muatannya. Bak atau vessel kargo kren ini dipasang di atas chassis truk Isuzu Giga FTR 4x2 yang cocok untuk dipasang bodi karoseri seperti bak kargo, wingbox, box aluminium, dan lain-lain. Dengan Isuzu Astra Motor Indonesia selaku dealer atau ATPM kendaraan Isuzu di pasar Indonesia dengan jaringan layanan purna jual, bengkel, suku cadang yang mudah dan luas yang tersebar di Indonesia. Dari sisi mesin, Isuzu Giga FTR ini menggunakan model mesin 4HK14 silinder tipe direct injection turbo intercooler dengan tenaga sebesar 210 PS pada 2600 RPM dengan torsi maksimum 72 kgm pada 1600 sampai 2600 RPM. Kemudian dari sisi dimensi, Isuzu Giga FTR ini memiliki panjang total 10.540 mm, lebar total 2.400 mm dan tinggi total 2.775 mm, dengan jarak sumbu roda atau wheelbase 6.500 mm dan julur belakang atau ROH 2.600 mm. Isuzu Giga FTR hadir dengan wheelbase terpanjang di kelasnya sehingga mampu memaksimalkan daya angkut dengan volume atau GVW 14 ton. Chassis Isuzu Giga FTR ini mendapatkan modifikasi dengan disambung atau dipanjangkan chassisnya sebesar 1420 mm dengan memiliki panjang total menjadi 12.000 mm dan dengan ROH lebih panjang menjadi 4060 mm. Selanjutnya kita beralih ke bodi karoseri bak kargo crane-nya. Bak kargo crane ini dibuat oleh KSS Karoseri dengan material berkualitas oleh tim berkompeten dengan didukung alat-alat produksi yang lengkap untuk menghasilkan produk yang terbaik dan berkualitas untuk pelanggannya. Dari sisi dimensi, bak kargo crane ini memiliki panjang total 9.940 mm, lebar total 2.500 mm dan tinggi total 3.245 mm. Dengan memiliki 9 pintu untuk akses menaikkan atau menurunkan barang muatan dan dilengkapi dengan pagar atau railing pada setiap pintunya untuk memaksimalkan daya angkut barang yang lebih banyak dan besar. Bak kargo ini dilengkapi dengan kren articulate XCMG SKZ68 untuk mempermudah loading menaikkan ataupun menurunkan barang muatan ke dalam bak kargo. Articulate kren XCMG SKZ68 ini memiliki maksimal lifting moment 6,72 dengan maksimal lifting capacity 3.200 kg dengan maksimal hydraulic outrack 2.100 mm. Dengan kapasitas angkat 3.200 kg pada jarak 2.100 mm dari as boom crane sampai 650 kg pada jarak 7.300 mm dari as boom crane.
Articulate Kren XCMGS QZ68 ini memiliki 4 boom dengan slew wings angle 370 derajat dengan sistem pengoperasian yang mudah. Untuk menjaga dan merawat kendaraan truk kargo kren ini, gunakan alat dengan baik dan semestinya dan lakukan perawatan secara berkala seperti pengecekan oli truk, air radiator. Kemudian lakukan juga perawatan pada bodi karoseri dan krennya, seperti pengecekan dan pengencangan baut-baut chassis, U-bolt kren, oli kren dan greasing atau gemuk pada kren. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review dan tips perawatan truk kargo kren. Apabila ada salah penyampaian dan informasi, mohon maaf dan terima kasih. Maju terus dunia transportasi Indonesia.